Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Baik sahabat semua, kita masih meneruskan perjalanan ya bersama Tegar Tegar Jaya Putra. Putra. Masyaallah. Sudah tegar, berjaya. Luar biasa ya. Dan tentunya mudah-mudahan sahabat semua, kita semua dalam keadaan sehat. Sehat. Dan perjalanan ketuk pintu kali ini kita berada di mana nih? Jadi, di daerah Halat. Halat ya? Jalan Bakti Galanggar. Sukaramai. Sukaramai. Ya. Daerah Sukaramai. Sukaramai. Sukaramai ya. Alhamdulillah bersama Bapak B. Adil. B. Adil. Kalau panjangnya? Bujang Adil. Bujang itu khas nama dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sama dengan Buyung. Yang artinya laki-laki. 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 Tapi sekarang karena tinggal di Medan dipanggilnya jadi B Adil. Atau B. Banyak orang yang panggilnya panggil kecilnya Ujang. Pak Ujang. Pak Ujang. Jadi nama Sunda ya. Iya. Kalau di Sunda jadi Mang Ujang ya. Mang Ujang. Mang Ujang. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Usia udah berapa tahun, Pak? Masuk 63 bulan 5 besok tanggal 7. Oh, lagi 63, ya. Ukuran Nabi. Oh, alhamdulillah. Iya, ukuran Nabi. Tapi iya. Kalau Nabi meninggal, Pak? Iya. Tapi mudah-mudahan Bapak usianya panjang. Amin. Dan juga sehat, semakin apa ya, bertakwa berdekat kepada Allah. Amin. Ya. Karena itu kan kalau usia panjang-panjang tapi nggak taat, iya. Apa gitu? Oke, berarti udah usia 63. Kalau di Medan udah berapa tahun? Di Medan menetapnya sejak tahun 92. 92. Iya. Itu udah menikah belum? Belum, nikah 2002. Agak terlambat, udah berumur 42 baru berumah tangga. Oh, gitu. Berarti merantau di usia berapa itu? Dari remaja sampai memang di sini, dari dulu di sini, daerah sini? Enggak. Atau pindah-pindah? Dulu ceritanya sempat juga di Pekanbaru menamatkan sekolah SMA situ dulu. Oh. Jadi lama juga di Pekanbaru, habis itu ke Tanjung Pinang, di Batam. Apa dulu, apa kegiatan pas sebelum nikah itu? Sebelum nikah kalau di Medan ini dulu dagang di Brayan. Jualan apa? Jualan aksesoris ada, pokoknya kalau dagang itu apa mana yang kita tengok rame laku, itulah. Ya. Berarti nggak tentu ya? Nggak. Berarti menikah tahun 2000? 2002. Sama orang mana? Ibu ini sama ya? Ibu orang, ini. Orang mana nih? Ini orang Padang juga. Oh. Tapi dah lahir di Medan ya. Gitu. Lahir di Medan. Ya. Sama-sama darah Minang berarti ya? Darah Minang ya. Sekarang sama. Anak udah berapa? Empat. Empat. Yang paling besar usia? Usia dia dua... Belum, oh ya mau masuk 20. Paling kecil? Paling kecil ini. 8 tahun. Anak Bapak ada berapa, Pak? 4. Oh, 4. Perempuan berapa? Dua-dua dia, dua perempuan, dua laki-laki. Dua jodoh ya? Dua pasang. Jadi kalau sekarang kegiatannya apa? Bawa becak dayung. Belum pakai sepeda motor? Belum. Itu kan sekarang udah ini ya? Kalau persaingannya gimana? Kan sekarang udah kalau pakai Gojek, Abang. Iya, pakai apa namanya? Kalau pakai yang kereta. Iya, pakai sepeda motor itu kan lebih cepat atau apa gitu. Sebetulnya motivasinya becak dayung nih dulu sekalian olahraga. Oh, gitu. Jadi pun kalau sekarang pun memang kalau ditengok apanya memang udah untuk penumpang ini nah memang udah berat. Cuman awak nyambi sekalian. Sekalian olahraga ya. Olahraga sekalian nanti ada orang-orang minta tolong.
di apa untuk apalah kerja-kerja apa nyambi. Minta tolong angkati barang mungkin ya. Kalau kalau keluar Mangka jam berapa sampai jam berapa? Keluarnya tengok-tengok apa. Dulu ada juga langganan orang tua. Kalau udah nelepon dia bawa dari rumah antar ke kedai nanti serapan. Oh. Tapi orang tua tuh dah apa dia nggak apa lagi nggak keluar lagi karena ada uzur. Oh selain dulu pernah bangunan gitu bisa juga. Pokoknya apa yang disuruh orang dikerjain tapi alhamdulillah nggak mengecewakan kan gitu itu aja. Gitu. Cuman nawak saat sekarang ini abis rais malam ini ada sempat apa? Jatuh terus sakit. Apa namanya nih kondisi badan anjlok. Oh menurun. Cuman sekarang alhamdulillah lah. Udah di ronsen, udah di apa di medani. Masih rawat. Hah? Kesehatannya aman. Aman. Ada cairan aja di perpalu. Tapi masih beca dayung sekarang? Masih. Masih. Itu jam berapa Bapak keluar? Keluar pagi kalau ada rasa-rasa ada yang memanggil segera keluar, keluar. Oh gitu ya. Kok enggak jam siapa? Jam 9, 10. Berapa sehari dapat berapa? Kalau sekarang dari diharap dari penumpang memang enggak ada. Cuman awak kadang-kadang pandai-pandai aja lah. Biasanya tuh Pak ongkosnya kalau becak dayung itu gimana Pak ngitung ongkosnya gitu? Kalau awak motivasinya enggak sempat awak bilang-bilang, terserah orang kerja. Oh, seikhlas hati berarti. Iya. Paling jauh pernah ke mana? Oh, dulu ada yang bawa-bawa raun. Bawa misalnya cucunya entah apanya kan anaknya. Sempat juga dulu raun ke Putri Ijo ada juga. Lumayan dari ya. Sini ya. Putri Ijo. Nah, dari apa? Amaliun. Oh, dari Amaliun. Ada dari Amaliun. Ujang yuk raun yuk bawa cucu tanya. Ya udah. Cuman kalau sekarang kalau kendaraan becak ini baik mesin baik pun becak dayung kalau enggak punya langganan berat. Oh gitu ya. Nah, ya. Harus ada langganan. Harus ada langganan. Berarti kalau langganan-langganan Bapak punya langganan sekarang enggak? Langganannya udah apalah udah banyak di rumah lagi. Udah agak uzur. Nah. Jadi kalau nggak ada penumpang sama sekali di jalan kegiatan apa? Kalau ada yang kadang-kadang bawain ada. Belanjaan gitu ada pernah? Gimana? Bawain belanjaan aja. Gitu. Oh enggak. Enggak ada terikat awak sama orang. Mana yang apa aja nanti kan ada yang minta tolong apa ya tolong. Nah. Cuman memang kalau tengok sebelum mau pergantian tahun ini kan memang agak berat. Nah. Cuman awak kelimatnya karena syukur awak pegang terus. Alhamdulillah untuk apa bisa terpenuhi. Ya menurut ilmu logikanya kan kadang-kadang gak masuk akal. Cuman ya Allah lah yang tahu itu. Kalau ibu kegiatannya apa? Dia udah selesai di rumah. Nanti ada orang depan itu minta tolong gosok aja. Oh gosok orang itu ambil apa kan, ambil upah gosok aja. Nanti, ibu. Tapi udah siap di rumah. Beres rumah dulu, beres anak rumah sekolah. Dulu. Ya. Pokoknya dia pagi bangun, udah selesai lah itu untuk anak-anak pergi sekolah. Kenapa nggak jualan kan deket pajak, daerah pajak? Jualan pun nggak tahu. Dulu kan pernah jualan juga Bapak kan? Iya, karena nggak terjangkau mawak lagi. Oh gitu. Perputaran duit itu keuntungan apa nggak se... Nggak sebanding. Iya. Apalagi seandainya barang apa... Resikonya pun tinggi. Restan barang itu kalau dulu kita beli satu lusin, laku satu udah balik modal, udah dapat untung. Oh, 11 gitu. Lagi kita punya. Iya. Itu zaman Soeharto itu memang luar biasa. Bisa pun kita nabung. Iya. Sekarang enggak ya? Sekarang. Kalau selusin mungkin harus laku 10 lah minimal mungkin ya. Iya, baru balik modal kan. Yang duanya baru dapat untung ya. Iya. Kalau dulu nggak enak, kayak dompet-dompet atau apalah, aksesoris semuanya kan. Iya. Kita beli, laku sebiji, yang satu lusin itu udah balik modalnya. Oh, berarti sisanya itu untung lah. Untungnya lah ya. 11 biji itu. Dulu dompet nggak salah,
yang dari walaupun plastik dijual kan 5.000. Yeah. Satu lusinnya itu 3.000 cuman. Kita belanja ke Pelangka Raya, ya kan? Yeah, yeah. Kayak mamak-mamak kan suka dulu imitasi. Yeah. Nah, itulah 35 perak bisa kita jual 5.000 juga. Oh gitu. Karena orang kan nengok-nengok imitasi ini kan ada mirip-mirip emas, dia kan nggak ada. Iya, 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 iya. Dulu orang suka-suka apa? Suka yang ya. Mirip-mirip gitu ya, imitasi. Iya. Ini kalau ini tempat tinggal punya sendiri? Ini rumah warisan orang tua. Orang tua bapak? Iya. Oh gitu. Ya. Nah, jadi waktu itu dulu belum dibangun. Jadi yang aslinya di tengah itu dulu. Oh. Jadi dah meninggal mama. Bapak ke bagian yang belakang ini. Iya, dapat jatah dapur. Ini bapak masuknya ke sini. Iya. Jalannya nggak ada lagi, jalan lain. Nggak ada. Dari sinilah ke dalam. Pintu ajaibnya ini. Nah, iya. Belum sempat pula direhab ini, itulah. Karena kondisi fisik belum memadai, belum sempat pula dipegang. Tapi rumahnya aman kan? Alhamdulillah kalau rumah aman. Cuman awak itu aja belum sempat dibenahi. Kalau hujan nggak banjir? Alhamdulillah nggak. Ini dah awak rancang juga tinggi. Oh ini ditinggi kan? Iya. Cuman kan awak ansur-ansur nimbun aja dulu. Selain ahli jualan, ternyata ahli merancang. Iya. Ahli bangunan. Iya. Ahli bangunan. Cuman sekarang ceritanya kita kalau apapun yang mau kita kerjakan kan rasanya masih bisa kita pikirkan. Iya. Nah, kayak ini pun pulang-pulang narik, entah ada nolong orang nanti suruh bawa lebih-lebih apa dia timbunkan ke rumah. Kalau anak paling besar udah tamat sekolah berarti ya? Belum. Apa? Tapi itulah yang kuliah. Kuliah. Oh kuliah sekarang. Nah, di semester Genesa ini. Semester 2. Semester 2. Nah. Dia kan karena motivasinya nggak bayar uang kuliah. Ya udah nggak jadi masalah. Dapat beasiswa ya. Dikatakan dapat beasiswa. Enggak. Jadi gimana? Anda bisa ngurus ke kampus berarti. Ah ya cukup. Kampus. Oh ngurus kampus berarti ini pribadi bang ke pihak kampus minta pengurangan uang. Oh iya. Keringanan lah iya. Ceritanya. Itu berarti sampai lulus nanti pak? Ah itulah belum tahu. Atau hanya satu tahun? Dia diplo D3 ada tidak salah. D3. Cuman karena anak aja yang punya urusan, apa pun nggak tahu pula kan gitu. Bapak kalau cerita hidup paling sedih ada nggak pak? Ketika apa? Gitu? Awak alhamdulillah yang agak-agak sedih itu nggak mau pula awak berkesan. Cuman kalimatnya kita itu banyak kalimat bersyukur aja. Kalau sedih diceritakan kan memang menjalani ya pak ya. Iya. Tapi anak-anak sehat pak ya. Alhamdulillah anak-anak. Nggak ada riwayat yang sakit. Enggak. Oh dulu anak yang pertama dulu ada gara-gara tasnya apa bawa buku kan berat dulu sempat nonjol. Operasi juga di Putri Ijo apa tulang punggung ini masuk kembali. Bawa berat-berat ya? Iya. Waktu kelas berapa itu? SMP. Ya. SMP. Kebetulan dapat pula dokter tentara yang baik waktu itu tugas di mat. Enggak, dia kan waktu periksanya di Mata Priska. Mata Priska, di Marelan. Enggak, ini yang di Sungai Deli, Jalan Juanda. Cuman dokter tentara itu karena baik, dia rujuk aja. Udah saya tanggung jawab nanti Putri Ijo, katanya. Nah, disitulah operasinya. Pas apalah Jokowi menantu sama Bobby. Pada itulah saat kejadiannya. Kami waktu itu di rumah sakit Putri Ijo. Udah operasi berarti? Ya udah ada balik lah apanya. Balik, ya. Kok enggak dia kan menonjol. Iya. Kalau sekarang motivasi bapak dalam hidup apa nih? Motivasinya istilahnya
ya, anak-anak ini asal jangan terlantar, terus bisa dia berkembang sesuai dengan kemampuan, terus awak pun bisa menjalankan ibadah, itu aja lah. Karena kan kalau secara anak bapak masih kecil kan, iya, dan usia bapak kan berarti nikah pun agak telat gitu. Iya, kan? Artinya kan masih butuh banyak dan iya, sosok orang tua. Betul. Harus di apa perhatian. Iya, masya Allah. Kalau dari bapak nih, nasihat apa yang sering ditanamkan ke anak-anak bapak gitu ya? Ke anak-anak ini istilahnya ya udah capek juga kadang-kadang, kalau bisa dia yang mengajinya, sholatnya, berdoa. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang ini kan termotivasi dengan HP ini, kadang-kadang kita kan dah agak sulit lah mengapakannya. Cuman ya, cuman kami kalau apa maghrib di masjid, bawa anak ya kan gitu. Tetap berusaha ya untuk ya, bawa. Kalau harapan bapak terakhir sekarang untuk keluarga, untuk bapak? Kalau harapan awak, kalau bisa anak-anak ini lanjut untuk mendapatkan ilmu, karena awak pun harta kan nggak ada yang awak wariskan. Iya. Kalau bisa ilmu aja, berusahalah dengan belajar baik, mengaji rajin. Cuman awak sedaya mampu awak, di mana awak bisa berbuat, mencari nafkah, ya jalan. Iya, iya. Nah, itu. Oke, masya Allah luar biasa ya. Kata-kata penguat dari seorang ayah. Iya. Pak, terima kasih telah berbagi kisahnya. Berbagi kisah dan, dan memberikan motivasi ya, Bang. Yang awak syukuri, ini agak merinding juga ya. Ah, kenapa? Awak pun kenapa merinding, Pak? Merindingnya gini, pada saat awak apa kan kayak mimpi tapi kenyataan, yang tanah suci dah terjejak mawak itu diumrahkan itu. Oh, itulah awak syukuri. Dari Bapak Julman. Siapa yang umrohkan Bapak? Pak Julman, modis pesen. Cuman melalui dari pengajian Abang Becak Dayung. Oh gitu. Insya Allah. Tahun berapa Bapak? Menyambut tahun baru, berangkat 29 Desember 2016, pulang tanggal 7 Januari. Setahun berarti Bapak? Setahun, betul. Setahun. Pokoknya di Medina kami menyambut tahun baru. Amin. Ya. Cuman enggak disangka-sangka, tidak disangka-sangka. Cuman yang kita syukuri, segala-galanya itu mudah di sana. Karena kita pun manusianya kan enggak suka apa. Iya, iya, iya. Neko-neko. Iya. Sini aja langsung. Soal apa ini, ada apa sedikit bantuan atau bingkisan dari ada dompet dua apa? Ya, alhamdulillah. Sembako. Mudah-mudahan ada berkahnya. Amin, 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 amin. Itulah, mudah-mudahan ada berkahnya. Yeah. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak. Iya, yeah, Pak. Meringankan beban. Iya. Yeah. Oh iya, Pak. Sejauh ini bantuan ada nggak, Pak, dari pemerintah gitu? Bantuan pemerintah cuman tah waktu masa apa itu aja lah. Ada beras ya, dia. Aku kalau PKH atau itulah untuk anak sekolah gitu nggak ada ya, Pak? Ada. Itulah yang dari tempel itu. Udah pernah ngajukan sebelumnya? Dari tahun 2019-18 sudah. Udah apa? Cuman nggak jelas juga. Ah, ini SMA 10 kan masukkan dinas sosial tahun 2020. Jadi udah dicetaknya masuk ke pembukuan anak sekolah yang kurang kelas 1. Cuman dia minta kalau bisa minta aja apa yang baru 2023. Cuman belum sempat pula awak ngurus. Rencana pun mau diurus aja nanti biar keluar surat SKTM-nya itu kan. Oke, masyaallah. Baik. Makasih Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak kali, Pak. Pak ya. Mudah-mudahan berkah dan sahabat semua, terima kasih atas kebersamaannya. Yeah. Mudah-mudahan apa yang tentunya sudah kita bincangkan ya, yeah, dapat kita ambil manfaatnya. Dan akhir kata, saya Fatur Rahman. Saya Tegar Jaya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.